Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini macam aku pernah beritahu sebelum ni yang aku ada kendak satu bengkel yang dipanggil bengkel produksi di mana aku memfasilitasikan satu bengkel produksi filem filem pendek. So, bengkel tu dah berlangsung dan kita dah kita dah ada hasilnya. So hari ni saya kerja tiket sebelum-sebelum ni aku akan review empat filem pendek di mana di akhir bengkel tersebut kumpulan yang dibahagikan tu dalam bengkel tersebut akan menghasilkan filem pendek. So bengkel tersebut telah menerbitkan empat filem pendek dan mereka adalah pembikin filem pendek yang pertama kali membikin filem, tapi dan dia ada arahan-arahan tertentu dia untuk menghasilkan filem tersebut. Jadi terus aku akan menonton filem pendek tersebut dan aku akan terus komen dan bagi ulasan tentang filem-filem tersebut. Okey, so filem tersebut ada empat. Satu diberi nama filem tersebut. Satunya diberi tajuk Briefcase. Kemudian satu lagi diberi tajuk Hurry. Kemudian ketiga diberi tajuk Sendiri Kusendu dan yang terakhir Ganjaran. Setiap filem pendek ini dihasilkan oleh satu produksi kecil yang mana pembikin-pembikin filem pendek ini semua pertama kali menghasilkan filem pendek dan tidak pernah menerbitkan, tidak pernah menulis, tidak pernah mengarah, tidak pernah membuat kerja kamera dan penataan cahaya dan tidak pernah menyunting. Jadi mereka ini sangat-sangat pure. Namun idea asal bengkel produksi ini adalah untuk memberi berkongsi pengalaman bagaimana menghasilkan sebuah filem pendek daripada peringkat penerbitan, penceritaan, pengarahan, kamera dan cahaya dan akhir sekali penyuntingan. Dan alhamdulillah peserta-peserta ini telah berjaya menyiapkan filem pendek sebagai cabaran akhir mereka. Okey, so kita teruskan. Aku teruskan dengan mengulas filem pendek yang pertama, iaitu filem pendek yang bertajuk Play Briefcase. Okey. Okey, filem pendek ni dimulakan dengan satu bunyi muzik dan ada dua watak Caucasians bertanyakan sesuatu kepada orang tempatan dan cut medium shot POV shot seseorang menunjukkan jalan dan kita kembali pada dua Caucasians tadi masuk ke dalam kedai. Aku nampak macam kita boleh tahu Caucasian ni mencari sesuatu dan dia telah tiba di tempat yang dituju dan background music kita nak rasakan dia macam satu filem yang ada unsur-unsur heist ataupun crime dan kita boleh lihat montaj-montaj pelakon-pelakon tempatan. Alhamdulillah, produksi ini aku rasa dia adalah produksi yang sangat bagus daripada segi penerbitan kerana dia dapat bekerjasama dengan orang-orang tempatan di lokasi menghasilkan sebuah filem pendek berdurasi 4 minit lebih. Dan ada beberapa kita boleh lihat ada beberapa profesional lain. Dan kemudian dia color dalam cerita ini mungkin nak disentuh pun aku tak boleh sebab dia orang ni pertama kali. Cuma apa yang aku lihat
setelah Caucasian dua orang tadi tu masuk dalam, dalam kedai tu, dia orang dah dapat apa yang dia nak. Mereka mereka berhadapan dengan satu situasi sulit, iaitu mereka dihambat oleh orang-orang lokal tadi, orang-orang tempatan tadi. Jadi kita boleh lihat ada satu cheese scene yang mana bagus kan, sebab penggunaan cheese scene walaupun dalam masa yang singkat mendapat ilmu kursi pengalaman bagaimana nak menghasilkan cheese scene ni, dia menggunakan teknik dengan baik, walaupun tak terbaik, tapi mereka berjaya faham konsep cheese scene itu. Banyak benda yang boleh kita baiki daripada segi suntingan penceritaan, di mana bagi aku produksi ni walaupun dia berani, aku boleh bagikan tabik hormat kepada mereka daripada segi penerbitan, di mana dia orang ada inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baik dan tahu public relation untuk kerjasama dengan orang-orang tempatan di situ dan mendapat kerjasama dengan beberapa professions yang sanggup kan bekerjasama dengan orang. Tapi daripada segi penceritaan filem ini, aku rasa banyak yang perlu diperbaiki. Aku tak faham apa yang hendak dicapai oleh mereka sebenarnya. Aku tak tahu sebenarnya dalam penceritaan ni, aku tak tahu location ni sebenarnya nak cari apa, tidak dijelaskan. Dan mereka juga telah melebihi tempoh yang diberi, iaitu tempoh film pendek yang diberi adalah 3 minit, tapi mereka telah exceed 3 minit kepada 4 minit 14 saat. Jadi tidak mematuhi arahan dalam kerja produksi ini adalah satu kelemahan, kerana pemilihan shot tidak dirancang dengan baik. Dan mesej akhir yang dicuba nak disampaikan, listen not evil, aku tak dapat nak relatekan dengan cerita sebenarnya. Apa sebenarnya relatif film Briefcase tu dengan mesej akhir tadi tu. Okay, seterusnya kita kita boleh melihat filem pendek seterusnya bertajuk Kori, yang mana kita boleh didahkan dengan setting, iaitu sebuah rumah pangsa. Kemudian ada watak diperkenalkan baru bangun tidur. Okay, cutting awal-awal ni aku boleh nampak yang dia cuba nak establishkan tempat, setting dia, kemudian watak-watak dalam filem ni. Okay, kemudian dan tapi aku rasa dia terlampau slow pacing untuk menggunakan watak tersebut, di mana cutting dan tapi saya boleh nampak exchange yang digunakan dalam filem Korea ni, dengan cutting exchange tu sangat-sangat baik dan dia disulami dengan continuity chase. Tapi ada daripada segi cutting ataupun editing tu masih banyak boleh diperbaiki. Tapi aku boleh faham yang sebenarnya rumah ni adalah rumah bujang, dan ada kawan dia yang duduk di ruang tamu sedang bermain phone. Rumah bujang, okay, kita boleh faham ini mungkin rumah bujang ataupun rumah pelajar. Banyak-banyak kita boleh lihat dari segi penerbitan produksi pun mereka tidak terlalu peka ada continuity shot. Okey, sekarang ni kita didedahkan rupanya mereka lapar, tak ada makanan, dan kawan dia tadi tu minta dia mencari makanan atau masak. Macam aku cakap tadi kan, filem tugasan, cabaran membuat filem pendek akhir bagi Baker Production ni adalah 3 minit bagi setiap kumpulan, dan bagi filem pendek pertama tadi pun tidak dapat mematuhi arahan tersebut. Sama juga dengan produksi yang ini,
Mereka rasanya terlalu lama. Mungkin dia tak faham bagaimana pacing penceritaan dan pemilihan shot untuk menyampaikan cerita, kerana dia mengambil masa 2 minit untuk establish yang mereka apa, tiada makanan dan tiada duit untuk apa, kan. So dia, bagi aku agak terlampau lama, dan pada minit ketiga tu kita baru didedahkan dengan mereka masing-masing tak ada duit nak pergi beli makanan. Jadi dan aku boleh faham yang selepas ni mereka akan kan, mereka akan pergi mencari korek, sebab dia ada relation dengan tajuk dia korek, yang dia cuba cari duit untuk membeli membeli apa aku tak pasti, tapi aku rasa mereka ni adalah budak-budak college, kalau dipahamkan mereka ni mungkin budak-budak college ataupun pekerja-pekerja kilang. Ya, itu kita pun tak nampak tadi dia establish ada kata orang ni pelajar college ataupun pelajar atau pekerja kilang, mungkin belum gaji ataupun allowance pelajar belum masuk, jadi tak ada duit di dalam korek duit kan dah dikumpul dan mereka keluar. Aku rasa terlampau dia mengambil masa yang sangat lama untuk menyampaikan penceritaan, walaupun aku boleh faham yang daripada awal mereka sempat menyampaikan cerita establishment of the settings, character, permasalahan kan, yang perlu diselesaikan, yang tak dicapai matlamat ni, dan ada sedikit komedi yang dibuat di mereka ni. Aku nampak ada usaha yang baik, cuma bagi aku macam cakap tadi, dia cutting cutting tu tidak cantik, mungkin boleh diperbaiki, mungkin boleh hadir ke kelas-kelas sentingan yang mana ada di apa apa yang ada di, dan mereka mungkin boleh hadir ke kelas-kelas sentingan yang ada, dan jangan ya, dia orang beli Maggi dan masak Maggi, dan aku rasa penceritaan yang baik, sangat mudah, direction shot-shot yang digunakan pun shot-shot yang sangat apa, sangat praktikal untuk faham penceritaan. Cuma mungkin dari persegi penyuntingan, production ni gagal memahami bagaimana nak bercerita melalui suntingan. Tapi aku rasa mereka mempunyai banyak shot, kerana mereka punya banyak masa untuk buat benda ni, kerana setiap kumpulan diberi masa sebanyak 4 jam untuk menghasilkan satu short film. Jadi aku nampak kelemahan mereka. Tapi dari segi penceritaan, kalau aku nak tekankan, aku faham mereka adalah budak-budak bujang yang tak ada duit dan lapar, dan di akhir mesejnya mereka sangat bekerjasama untuk dapatkan makanan. Okay, so the next short film, okay, bertajuk Sendiriku Sendu, Sendiriku Sendu. Okey, Sendiriku Sendu yang berdurasi 3 minit 34. Macam aku cakap tadi, cabaran mereka adalah untuk menghasilkan sebuah filem pendek berdurasi 3 minit. So kita boleh lihat, okey, establishment adalah satu watak daripada belakang shot, dan okey, ini mungkin bukan watak utama, dan watak utama keluar seorang perempuan duduk, mungkin lelaki pun makan. Okay, mungkin perempuan ni seorang yang homeless. Shot yang digunakan pun agak shot-shot yang praktikal untuk menyampaikan penceritaan ni. Okay. Okay. Oh,
boleh ditinggalkan duit di situ, memberi peluang pada homeless ni. Oh, okey, aku faham. Okey, kemudian ada watak baru melihat apa yang dibuat oleh homeless ni. Okey, okey. Maka aku nampak ada masalah daripada segi sentingan. Dari segi penceritaan, aku faham apa yang nak dicapai, apa yang nak disampaikan dalam cerita ni. Tapi pemilihan shot untuk menguatkan penceritaan tu agak lemah, ya? Tapi mereka, diorang ni, production ini aku rasa bersungguh-sungguh untuk menyiapkan tugasan dan cabaran mereka ni. Dan okay, so mungkin ceritaan ni adalah seorang perempuan ni susah hidup, homeless, mencari makan tapi tak ada duit, mendapat peluang bila seseorang makan itu meninggalkan. Tapi pelik, kenapa orang kan secara logikal tak ada siapa nak tinggalkan beg duit dia di atas meja. Itu satu kesalahan dari segi logik penceritaan. Dari segi benda lain, aku rasa aku faham. Mungkin mereka tidak ada komunikasi di antara satu sama lain. Tapi aku suka shot-shot yang dia ambil, agak walaupun dia macam-macam tadi, shot-shot yang praktikal, tapi dia memberi kesan. Tapi lagi satu yang aku tekankan dalam bengkel produksi ni, setiap film pendek tidak memerlukan efek bunyi. Macam gini aku faham emosi dia, kena dia ada efek bunyi. Dan itu salah satu kegagalan dalam memahami cabaran. Tak seperti Korek tadi yang dia gagal memahami cabaran. Itu cabaran mereka dalam pengajian film pendek dalam durasi 3 minit. Jadi yang ini, walaupun dia buat lebih daripada 3 minit, 3 minit 26, tapi dia gagal kerana menggunakan muzik, walaupun penceritaan sangat baik. Okay, so, next is sebuah filem pendek yang berdurasi 2 minit 22 saat dan bertajuk Ganjaran. Okay, dengan shot close up, dia cuba nak buat close up tapi mungkin stabilizer, image stabilizer ni tak digunakan. Dan kemudian close up kaki orang mengutip botol, dan kita melihat establishment of watak, kemudian balik pada kaki sudah menyapu. Okey, menyapu rumput, dan kembali pada shot. Dan banyak untuk production ni dia banyak menggunakan close up, tapi close up shot yang digunakan agak tidak tepat untuk menyampaikan penceritaan. Okey, so watak tadi merapat. Wah, okey, kita masuk ke kedai. Okey, oh, dia membeli makanan. Okey, so dia, kita, aku boleh faham watak ni tadi dia mencari botol, kemudian dia membuat kerja bersihkan laman rumah orang untuk mendapatkan sedikit upah untuk membeli makanan. Tapi kan, oh, nak menunjukkan yang dia baik hati. Dia menyerahkan makanan ni kepada seseorang yang lebih membutuhkan, dan dia pergi mencari lagi. Okay, this is a life cycle, kehidupan. Okay. Oh, kemudian dia mendapat kerja daripada seorang makcik untuk membantunya di sebuah kedai makan. Okay. Dan habis. Okey, aku boleh faham. Dan aku rasa filem pendek Ganjaran ni adalah sebuah filem pendek yang sangat mudah penceritaan dia, dan dia menepati kesemua cabaran walaupun tidak sepanjang 3 minit. Tapi dia cuba menyampaikan penceritaan tu. Di mana yang paling penting bagi aku adalah penceritaan. Jadi kita boleh lihat Ganjaran bagi aku adalah
yang menepati cabaran sebenar dengan tidak menggunakan sound effect ataupun ada runut bunyi di belakang ataupun bunyi ataupun sound untuk memberi impact pada penceritaan. Perlu diingat aku selalu menonton ataupun kalau aku nak review filem-filem pendek student aku sebelum ni, walaupun mereka ada dialog, aku akan bisukan. Aku cuba melihat filem tersebut tanpa ada bunyi, kerana itu adalah kejujuran pembikin filem. Kan, kalau dia boleh bercerita dengan tidak memberi maklumat dalam bentuk dialog, tidak memberi maklumat dengan menggunakan bunyi, sound effects, dan dia boleh membuat gambaran daripada segi shot-shot untuk menyampaikan penceritaan dan menggunakan cut bagi penyuntingan dengan betul, kat situ aku akan beri markah yang tinggi. Kerana ya, tanpa benda-benda yang tadi yang menyokong filem pendek tersebut, aku dah boleh faham penceritaan. Contoh ganjaran tadi, dia cuba buat intense, bermula dengan shot-shot intense, maknanya close up watak, mata, kaki, kutip plastik, apa semua. Kita boleh lihat ini adalah satu tekanan pada watak dia ditekan dengan shot-shot yang tight dalam hidup dia. Kemudian diakhirkan dengan shot yang mungkin pemilihan shot pun, sebab dia orang ni budak-budak baru kan, jadi pemilihan shot tu tak masih lagi belum, tapi mungkin, tapi bagi aku dia cukup, kerana shot akhir tu kita boleh lihat masalah tekanan kehidupan dilalui oleh watak dipermudahkan dengan satu shot medium ataupun wide. Dan medium lah, kita boleh cakap medium lah, ataupun wide. Dan alhamdulillah, so aku dah buat ulasan bagi filem-filem pendek di bengkel produksi 18 yang lepas. So aku akhirkan review kali ini bagi semua peserta-peserta ataupun pelajar-pelajar yang hadir di bengkel produksi 18 lepas. Tahniah. Walaupun tak ada, walaupun masih lagi ada kelemahan, tapi harap dapat menerima teguran dan teguran aku ni sebagai satu anjakan dengan cuba perbaiki lagi apa yang perlu dibuat. Dan bagi aku, akhir kata, jangan berhenti membuat filem. Ambil kamera korang kat rumah tu, kumpul kawan-kawan, duduk, buat cerita, pergi shoot. Kan? Apa yang orang lain nak cakap tentang apa yang korang buat, pedulikan, kerana tiada betul dan tiada salah dalam pembikinan filem. Apa yang betul, apa yang salah adalah bila filem yang kamu buat tu dah siap dan ditengok oleh orang lain. Jadi orang lain akan menilai apa yang kamu buat. Jadi teruskan membikin filem. Akhir kata, salut! Pera juga.